Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali para sahabat di channel Backpacker Unik Semoga para bapak, ibu, saudara, teman-teman dan handai tolan dalam kondisi sehat walafiat Kembali terkait update Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi pada masa persiapan Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH pada tahun 2024 Tahap pertama akan berlangsung mulai 9 Januari hingga 7 Februari 2024. Pelunasan kembali dimungkinkan jika masyarakat memenuhi kriteria yang ditentukan. Ilman Latif, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU, Kementerian Agama, mengatakan Salon jemaah haji Indonesia dapat melakukan pembayaran tahap pertama berdasarkan kriteria jemaah haji reguler sesuai nomor urut atau porsi bagian pemberangkatan pada tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Kemudian juga jemaah haji reguler yang diutamakan lansia. Selanjutnya jemaah haji reguler yang masuk dalam urutan nomor porsi cadangan. Berdasarkan laman resmi Kementerian Agama yang dikutip pada Sabtu Dirjen PHU mengatakan jika masih ada sisa alokasi pada akhir pelunasan tahap pertama maka akan dimulai tahap kedua. Sedangkan pelunasan tahap kedua direncanakan akan dimulai pada 20 Februari hingga Maret 2024. Pelunasan tahap kedua ini diperuntukkan bagi jemaah haji yang mengalami kegagalan sistem. Atau gagal bayar pada tahap lunasan pertama, kemudian juga diperuntukkan untuk pendamping jemaah haji lanjut usia, suami atau istri yang mempunyai anak kandung atau orang tua berpisah, serta pendamping bagi jemaah haji disabilitas. Menteri Agama sebelumnya mengatakan pelunasan biaya haji bisa dilakukan secara mencicil untuk memudahkan jemaah haji dalam membayar biaya haji. Dengan demikian, masyarakat dapat mencicil biaya haji dengan menabung di rekening masing-masing, meskipun pembayaran belum dimulai. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI memperkirakan biaya penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah 2024 Masehi rata-rata sebesar 93,4 juta. Di sisi lain, rata-rata BPIH yang dibayarkan jemaah adalah 56,04 juta rupiah atau setara 60% dari BPIH pada tahun 2024 ini. Anggaran yang dibayarkan jamaah ini akan mencakup tiket pesawat pulang pergi, akomodasi di Mekah, dan sebagian pembayaran akomodasi di Madinah. Selain itu juga biaya hidup dan biaya pengurusan visa haji. Demikian update terkait persiapan ibadah haji 1445 Hijriah 2024 Masehi. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.